game-nya secara aman. Battle mau lanjut kan di server ini. Masih bisa bertahan doang. Ini dari eksperimenti ya gitu. Kita yang harus kehilangan yang mereka ingat. Tapi oke, okay, dari depan ini masih bisa berlanjut. Sama kita tarik kita. Oke, okay, kembali lagi di channel Jara Jet Gaming, yang di sini kita berturut-turut. Hari ini kita memainkan game Ultraman lagi ya, bro. Yang mana tadi kita memainkan game Ultraman Legend of the Spell Chinese-nya, dan sekarang kita memainkan game Ultraman Legend of the Spell Global-nya, yang dimana kita akan menggunakan Ultraman Victory ya, bro. Ultraman Victory, dan kalian tahu lah ya, ini yang masih kemarin. Cuman kita di ini coy, apa, tiap hari itu di reset. Kena reset tiap hari. Sekarang developernya bersih-bersih tiap hari. Mungkin sore hari ini juga bakal dikenain reset kembali ya, bro. Tiap harinya kecuali Sabtu Minggu. Itu nggak bakalan kena reset, coy ya. Aduh, sulit sekali kita di reset terus, bro. Dan kalian bisa lihat di sini, ini masih yang kemarin juga, yang kita menggunakan UI unik juga ya, bro. Dan untuk kalian yang di komunitas premium, sebenarnya kalau pengen testimoni yang kayak gini, boleh-boleh aja, bro. Cuman ada expirednya kayak gitu. Kalau yang pengen testimoni, bro. Dan gak bisa selamanya juga ya, bro ya. Ini juga gak bisa ditentukan aman selamanya ya, bro. Jadinya kita, tuh kalian sebelum pengen pasang yang kayak gini, tuh kalian pahami dulu bagaimana caranya. Dan ini nanti kita akan coba apa, bikin tutorial lagi di video khusus di komunitas premium ya, bagaimana caranya untuk backupnya biar tidak langsung ke banned. Ini saya masih aman udah beberapa hari ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari ya. Lumayan juga sih, scriptnya udah lumayan lama, cok. Oke lah, dan tentunya ini masih aman pula, masih di R2M. Ini kita ada di silver juga ya, bro ya, kalian bisa lihat. Dan tiap harinya ini kita terkena reset, cok. Ini seharusnya udah belasan ribu. Untuk rank diamond kita juga sudah rip ya, bro ya. Rank diamond abadi saya sudah tidak ada. Karena apa? Karena ke copy paste dengan rank bronze with unik. Anjir, saya lupa akhirnya tidak ada backup-annya, coy. Dan harus hilang itu rank diamond kita, bro. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay, Netherman. Ini bisa kita mainkan lagi sampai rank diamond kalau ini aman. Dan ini tentunya battle power kita menjadi sesat sekali terus menerus di battle power 2M ya. Oke lah, ini masih di rank silver, dan di rank bronze pun ada itu, bro. Akun XML saya itu yang yang di diamond ketimpa sama yang di bronze. Saya salah, cok. Aduh, salah copy paste, maklum ya. Aduh, dan ini kita akan coba lagi, coy. Yang kalian bisa lihat ini, kita akan coba lagi di sini. Kita akan coba lihat nih di sini, Glory Wall War Power listnya masih murid FXJ, ada 9 juta, cok. BP per karakter kalian bisa lihat ya, Uid unik 2. Oh, ini sudah ada yang berhasil Uid unik 2 ini. Uid unik ya ini. Berarti ya, sudah ada yang berhasil juga, dan ini sudah dipastikan. Ini sudah dipastikan pengguna mood dan Uid unik juga, cok. Oke lah ya, ini sudah karena sudah ada beberapa juga teman-teman yang menggunakan, coy. Oke, bro. Jadi ya, kita akan coba saja seperti biasa, info-info lah ya. Kita akan menggunakan Ultraman Victory yang biasanya nggak dipakai, dan apakah sekuat Mahadewa ini bisa menjadi lebih spektakuler lagi kalau kita kasih Battle Power 2M ya, tentunya ya, bro ya. Oke, bro, kita akan coba jajal aja. Kalau nanti sore sudah ke reset lagi besoknya ya, itu oke, never mind, masih bisa lompat lagi, coy. Kita kejar-kejaran lagi sama developernya, cok ya. Oke. Kekuatannya Ultraman Victory kita akan coba jajal dengan Brother Nashai. Gaskan ya, coy ya. Ini tidak ada sama sekali pasif-pasif aneh untuk Ultraman Victory ini, coy. Dan kalian bisa lihat di sini masih tetap Battle Power 2M, dan bukti pula masih ada di leaderboard yang sudah berhasil ya, coy. Kalau yang tidak berhasil berarti kalian kurang paham ya cara pemasangannya, sayang sekali itu. Tapi unitnya ya udahlah ya. Kalau belum paham cara pasang, jangan minta dulu lah ya. Oke, ini jadi Ultraman Victory kita, coy. Mantul. Ini kita kuota celang kita, coy. Ini kita kuota celang kita yang habis kena reset, coy, ya. Kalau ini berhasil ya, itu oke, mantap sekali. Dan kalau ini masih kita kena dia, ya udahlah, ini tamat sudah ya, bro ya. Iya, jarang sekali kita, jarang sekali orang-orang menggunakan karakter-karakter yang kayak gitu, coy. Wih, langsung tewas 2M nya, cok. Selamat Victory kita cukup semakin menggila kalau kayak gini ya. Oke, masih bisa bertambah ya, ini sisa kuota celang kita, coy. Tapi ini nggak bakalan lama sih sama kita, coy. Nah, ini kita akan coba battle aja. Ini mungkin teman-teman yang di rank silver kesel juga, ya udah ngilang, udah nggak ada lagi di top 1. Ya itulah ya, kekuatannya jumper.
Jadi langsung lompat kembali coy. Bodo amat dikejar-kejar developer gitu ya cok ya. Tapi kita gameplay secara aman, battle power keseluruhan juga di leaderboard ini. Pasti ini juga kita doang coy ya. Cuma ya ini rawat reset doang. Kita reset dan ya masih aman. Cuma rip ya akun rank abadi diamond kita itu coy. Akun rank abadi diamond kita salah lah ya. Kita terlalu banyak eksperimen di akhirnya coy. Kita yang harus kehilangan yang rank diamond, tapi itu oke, okay, never mind, ini pasti bisa berlanjut. Main victory gue coy, kalian bisa lihat ya kuat banget lah ya. Kalau di GG kita akan coba hadapi saja coy. Aduh woi, gak berasa udah main grupnya ya. Hajar lagi coy. Aduh, mungkin kita nggak banyak di sini ngepushnya ya, cuman ya biasa lah. Untuk pembuktian kepada kalian bahwa ini kita masih aman aja bro ya, yang gunakan duit ini. Jadi kombinasinya kan saya sudah kasih tahu ya lewat WA. Kalian jangan sampai nggak memakai yang saya katakan itu coy. Dan kombinasikan dengan win unik yang sudah saya kasih biar nggak kebenar. Kalau kalian nggak memakai yang saya share juga APK-nya, ya udah auto tamat juga mau pakai win unik atau enggak, catat aja bro. Oke, ini masih dengan si Ultraman Victory kita coy. Cuma belum ada Giga Victory ya. Kalau di Ultraman Legend of Heroes versi China sudah ada sih, sudah rilis Giga Victory-nya. Keren sekali sebenarnya ya. Apalagi kalau di Ultraman Warrior of Galaxy sudah sangat GG power. Untuk di Victory ini coy. Cuman ya ini versi live dari Ultraman Warrior of Galaxy ya, Ultraman Legend of Heroes. Oke, China sama masih global. Dapat, aduh gak dapat juga ya coy. Victory kita coy. Jugen juga gak sih ini si Victory Jugen juga. Gak tahu juga sih ya. Nah kalau si Ultraman itu memang walaupun suaranya masih agak lama coy. Karena skill-skillnya beranimasi gitu ya. Kecuali skill 2-nya, itu skill 2 kelemahannya coy. Dapat, aduh ini gak ada kelemahannya pula ini ya. Baik sekali, ini kita harus nge-spam multi aja lah ya. Wah, itu lama. Kita perlu si... apa, tayu japon otak. Wah, itu gak dapet lagi coy. Aduh, gak ada kelemahan sama sekali coy. Mungkin kita bisa lari dulu lah ya. Wah, oh. Jebret, aduh, lari dulu ya. Lari dulu. Oh, ini manual dulu lah gitu ya. Manual dulu, masuk, gak dapet coy. Jadi untuk video kita kali ini, kita hanya untuk kasih info bahwa kita masih aman juga. Kalau kalian ya, masih terbena adalah saya kasih dan sudah saya kasih dengan gratis gitu ya. Kalian masih ini, gak paham caranya itu ya itu. Kalau ya udah auto gagal gitu buat. Aduh ini lama coy, kita ganti sama Mega Photodot kita lah ya. Apa nih coy? Kita hajar saja. Kita tonton beda nih, bisa lah ya. Ini kayaknya battle terakhir nih ya. Karena durasi kita nggak boleh lama-lama nih. Aduh. Dia nggak ada kelemahannya sama sekali ya, cok. Sesuai sekali ya. Hajar. Aduh, nggak ada kelemahannya sama sekali coy. Dapat. Ah. Terbang lagi kan dia kan. Ah, dia lagi ulti coy. Seharusnya pakai Dako langsung auto tewas sih. Nih memang dapet dong. Aduh, terus dia misi. Kita harus hitung nih. Misinya pasti ada kalanya udah habis di transformer. Jadi itu pakai transformer kan. Lama bajingan. Lama sekali kita ya. Nih kita kasih paham. Dapet gak lu? Aduh gak mati coy. Lama nih jadi kayak memang kayak gitu coy. Akhirnya tewas juga dengan Taiga Photon Earth kita coy. Mantap sekali ya, Taiga Photon Earth kita sudah sangat membahana coy. Oke lah Bor, ini sudah 5 kali pertandingan atau berapa tadi ya. Oke, ini masih 5568. Sebenarnya kita sudah 6000-an kemarin ya.
Dan beginilah jadinya coy, mungkin besok sudah terreset lagi atau enggak nih. Oke bor, jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu di Ultraman Legend Raptor versi globalnya, bahwasannya ini masih kita masih aman dengan window ini kita dan kita menggunakan Ultraman Decoy. Jangan lupa untuk tetap dukung channel Nerd Gaming ini biar bisa lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi ya bro, dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentar juga boleh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kalian jangan tiru seperti saya ini ya bro ya. Akhir kata saya, Nerd Gaming, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video, bye.